Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga selalu dirahmati dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini hari Sabtu, 27 Februari 2021, berjumpa lagi dengan Budia. Kali ini kita akan belajar tematik tema 7 penilaian keterampilan atau KI4 dengan materinya yaitu menyanyikan lagu daerah. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak persiapkan alat tulisnya, kemudian simak video pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Indonesia merupakan negara yang beragam. Keberagaman di Indonesia mencakup keberagaman budaya dan sosial. Keragaman budaya contohnya yaitu perbedaan suku bangsa, bahasa, lagu daerah, rumah adat, alat musik tradisional, tarian daerah, dan lain-lain. Keragaman itu menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai lagu daerah yang ada di Indonesia. Lagu daerah di Indonesia sangat beragam. Salah satunya yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, untuk lebih jelasnya, tetap simak ya pembelajaran pada hari ini. Lagu Ampar-Ampar Pisang merupakan lagu daerah yang berasal dari Kalimantan Selatan. Lagu Ampar-Ampar Pisang bercerita tentang kebiasaan masyarakat Kalimantan menjemur pisang untuk dijadikan suatu makanan. Nah, lagu Ampar-Ampar Pisang ini menggunakan tempo moderato. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat buku tematik halaman 46 ya. Di situ sudah ada lagu Ampar-Ampar Pisang. Mengenai temponya, asal lagunya, notasi angka, notasi balok, serta tinggi rendah nadanya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai lagu itu, silakan simak video lagu Ampar-Ampar Pisang berikut ini. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok
anak soli dan soleha, setelah kalian menyimak video lagu Ampar-Ampar Pisang tadi, nah sekarang tugas keterampilannya pada hari ini yaitu, silahkan hafalkan lagu Ampar-Ampar Pisang, kemudian nyanyikan lagu tersebut dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nadanya. Jangan lupa saat kalian menyanyikan lagu tersebut, direkam suara atau rekam videonya. Nah, hasil rekaman tersebut kemudian dikirimkan ke guru tematik masing-masing. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Nah, jangan lupa tugas keterampilan pada hari ini dikirimkan ke guru tematik kalian masing-masing ya. Nah, Bu Dia berpesan, laksanakanlah sholat wajib dan sholat sunnah sehari-hari, setoran tahfidzul Qur'annya, menjaga kesehatan, dan tetap membantu orang tua. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.